Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan untuk segera mengirimkan bantuan yang diperlukan bagi korban banjir di Kabupaten Luwu Utara. Seperti kebutuhan pokok, shelter, perlengkapan kebersihan, dapur umum, serta mengirimkan mobil tangki air bersih. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memerintahkan semua instansi untuk bekerjasama melakukan upaya pemulihan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal. Provinsi Sulawesi Selatan tentu akan mengambil langkah-langkah bersama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. BPBD Provinsi juga saya sudah minta untuk segera bergerak, terutama untuk penyiapan air bersih, dapur umum. Dan saya mendapat laporan bahwa pemerintah Kabupaten Utara di bawah pimpinan Bupati telah menyiapkan tempat pengungsian baik di kantor DPRD, di kantor Bupati maupun di yang ada masalah kesehatan di rumah sakit. Ya. Oleh karena itu juga saya akan segera turun ya memantau, melihat dan sekaligus mensupport untuk segera kita lakukan rekonstruksi ya terutama yang mengalami kerusakan.